desainnya gunung jadi kan kota, pemandangan kota Busan di malam hari. Keren ya, biasanya seperti ini saya lihat di YouTube, dan sekarang saya bisa lihat secara live di Gwamboko Fashion Street Busan malam minggu. Jadi teman-teman yang datang ke Busan harus kesini ya, ramai banget kan malam minggunya. Lagi teman-teman yang kapalnya masuk di Busan, jadi pesernya malam aja ya, pas malam minggu, karena suasananya ramai sekali, banyak pengunjung, ya banyak pemandangan yang indah, keren ya. Seperti ini banyak seniman di pinggir jalan, keren ya. Beda dengan kita di Indonesia, jarang kita jumpa seperti ini, yang ada hanya di luar negeri. Sekarang kita mau lanjut lagi jalan-jalannya, kita mau melihat kondisi di depan sana bagaimana guys. Ikuti terus kami, tetap stay di channel kami. Di sini teman-teman, kalau malam minggu biasanya banyak barang diskon seperti baju, sepatu, ya alat-alat kecantikan untuk wanita, cewek ya banyak. Lah teman-teman, di sini juga kita bisa melihat style ala Korea, cewek-cewek Korea atau cewek-cewek Korea seperti ini nih stylenya nih. Bahkan orang tua juga gaul. Itu dia tuh chief engineer kita dari tadi menunggu. Kayaknya dia lapar. Sekarang kita mau lanjut cari bakso. Tepatnya bakso bejo Korea. Tidak jauh dari Busan Tower, sekitar 1 kilo aja. Seperti ini nih tempatnya. Lantai 2, guys. Harganya murah kok. Oh, di sini juga banyak orang-orang Indonesia. Tempatnya kumpul para
TKI, TTKW, atau yang pekerja kapal ikan di sini juga. Di sana juga ada warung Jaya Mbak Kia, tidak jauh dari bakso baju Korea. Pokoknya Indonesia joss, hebat punya warung di Korea. Oh, kalau ini pusat jajanan tradisional Korea, wisata kuliner guys. Ramai kalau malam minggu. Seperti ini makanannya. Enggak tahu apa namanya sih. Enggak pernah coba juga. Sekarang kita mau pulang. Kenapa sudah jam 10 malam. Oke, terima kasih.